nih, entar kita ke Yumart yuk Nini. Oh, boleh kok kita ke Yumart. Ya udah yuk, sekarang kita beli makanan dulu. Loh, aku nggak beli makanan ya. Kalian aja, soalnya uang ini untuk pergi ke Yumart nanti. Uang aku kan tinggal segini. Ya udah, untuk makanan ini kita yang bayarin ya. Apa? Kalian yang bayarin? Iya. Enggak usah. Please, boy ya. Enggak usah. Ntar kalian uangnya habis loh. Aku enggak mau ngerepotin kalian ya. Please, jangan paksa aku. Ayo. Kami belanjain ya, kami traktirin ya. Duh, tapi gimana ya, aku segan sama kalian. Iya, biarin aja. Kita jajanin aja deh kamu. Gak boleh gitu loh, gak boleh nolak rezeki. Iya, betul tuh. Iya, yaudah ya. Makasih ya teman-teman atas traktiran kalian. Enak banget ini makanannya. Kapan-kapan aku ganti ya, aku nyicil dulu. Kamu gak usah bayar. Kamu kan sering berbuat baik sama kita. Ya, jangan bayar. Tapi kan aku gak enak sama kalian. Kalian udah jajanin aku, masa aku gak ganti sih? Please, kamu gak usah bayar. Yaudah ya. Aduh, sorry banget ya aku udah nyusahin kalian. Iya, gak apa-apa. Gak ngerepotin kok. Yaudah yuk kita ke Yumart. Ayo. Oh ya Nini, kita boleh gak singgah ke rumah kamu? Oh boleh kok, tapi rumah aku kecil, gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa kok. Yaudah ya boleh kok. Yeay, asyik. Pah, perutnya lapar banget. Nia, pingin makan pah. Nak, kamu yang sabar ya. Papa udah berusaha tadi minta makanan sama mbak-mbak Yumart ini, tapi dia gak mau kasih. Maafin papa ya nak. Iya gak apa-apa kok pa. Ini udah mau nyampe nih, kita mau beli apa? Ya lihat dulu. Loh itu kayaknya ada bapak dan anak kecil deh. Kita samperin aja yuk, kasihan mereka. Permisi pak. Dek, tolong bantu saya, Dek. Anak saya dan saya kelaparan. Kami udah berusaha mencari tapi nggak dapet, Dek. Tolongin saya, Dek. Saya mohon, kami belum makan. Bapak belum makan ya? Yaudah, tunggu sebentar ya, Pak. Ini saya ada uang. Nih, Pak, diterima. Ya Allah, makasih ya, Dek. Semoga rezeki kamu dilancarkan oleh Allah, Dek. Dan kamu menjadi anak yang sukses untuk kedepannya. Iya, Pak. Amin. Maaf ya, uangnya cuma segitu. Soalnya sisa uang saya segitu, Pak. Iya, gak apa-apa kok, Dek. Makasih ya. Ya udah, yuk teman-teman. Kita masuk. Ayo. Nini, Nini. Nini. Iya, Rafa. Nini, kenapa sih kamu kasih bapak itu uang tadi? Kan uang kamu tinggal segitu. Terus kamu belanjanya pakai apa dong? Kenapa kamu kasih bapak itu tadi? Ayo, kenapa? Hah, teman-teman, kita itu sama manusia harus saling berbagi ya. Gak boleh begitu. Jadi aku diajarkan sama mamaku suruh berbagi walaupun kami adalah keluarga yang sederhana atau miskin. Jadi kita tidak boleh ragu untuk memberi. Oh gitu ya. Pantes kamu anaknya mulia dan dermawan. Pantes banyak teman-teman yang mau berteman sama kamu. Kamu ternyata dermawan dan berhati mulia seperti ini ya. Sikap
Iya, sama-sama. Aku senang banget kalian udah mengerti apa arti berbagi itu. Iya. Ya udah ya, kalian aku temankan aja belanjanya. Wah, kamu kita traktir lagi ya? Enggak usah, enggak apa-apa. Ya udah deh ya. Nah, teman-teman, jadi ini nih rumah aku. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Bu, perkenalin, ini teman-teman aku. Kalian pengen ibu siapin makanan anak-anak? Enggak, Bu, enggak usah. Kita enggak mau kok. Kita udah bawa jajanan tadi. Iya, Bu, enggak usah. Kita udah bawa jajanan. Ya udah, kalian duduk aja ya di sana. Maaf, ibu tidak menyiapkan apa-apa. Iya, Bu, enggak apa-apa. Wah, ibu. Ibu batuk. Ibu batuk ya, Bu? Iya, Nak, ibu batuk. Ya udah ya, Bu. Aku beliin ibu obat dulu. Ntar ibu batuknya makin parah lagi ya. Enggak usah, Nak. Enggak usah. Kamu dapat uang dari mana, Nak? Ibu tenang aja. Jangan bilang kamu mencuri nanti. Enggak kok, Bu. Aku enggak mencuri, Kak. Aku udah ada uangnya. Aku pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Nak. Aku harus cari obat ibu. Ya Allah, tapi aku harus cari obat ibu di mana ya? Uangnya nggak dapat. Gimana kalau aku cari kerjaan aja deh? Iya benar. Sebaiknya aku mencari kerja. Kasihan ibu nanti. Aduh, ya Allah. Apa ini? Apakah Feni bisa ya? Aku kerja di sini. Coba deh aku tanya sama mbaknya. Permisi, Mbak. Permisi. Iya, Dek, ada apa? Saya ingin melamar kerja di sini. Apa? Kamu mau lamar kerja di sini? Iya, Bu, saya bisa kok segalanya. Bisa cuci piring, masak, antar-antar makanan. Apapun bisa, Bu. Oke. Mumpung saya lagi kekurangan karyawan, saya akan mengerjakan kamu di sini, oke? Sekarang kamu sudah bisa bertugas ya. Wah, makasih banyak ya, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu, saya mau bilang sama orang ini ya. Permisi. Bapak, Ibu, mau pesan apa ya? Kami mau pesan green tea-nya 2 ya. Oke, Ibu, Pak. Oke, akan saya anterin. Itu ya. Makasih, Dek. Iya, sama-sama. Saatnya ke dapur. Loh, itu kayaknya ada anak kecil deh. Kesian dia, sepertinya dia sedang mengemis. Lebih baik aku samperin aja deh dia. Aku ambil makanan dulu deh di dapur. Kasihan dia. Adek. Kak, tolong saya, Kak. Tolong saya. Ini ada makanan untuk kamu. Makasih ya, Kak. Semoga rezeki kakak dilancarkan. Amin, makasih ya. Yaudah, kakak masuk dulu ya. Iya, Kak. Aduh, kesian anak itu. Saatnya aku bekerja. Heh, kamu ngasih makan anak itu lagi ya? Tekor dong saya. Kamu itu ya. Kamu akan saya pecat. Ngerti? Apa, Bu? Saya dipecat? Iya, apalagi? Jangan mohon-mohon deh. Bu, tolong saya, Bu. Saya mau ngasih uang ke mama saya. Mama saya sakit, Bu. Ini uang
untungnya saya kasih seperempat sama kamu. Karena kamu kerjanya gak becus, habis-habisin stok makanan aja. Udah, pergi kamu sana, ganggu aja. Iya, Bu. Ya Allah. Setidak-tidaknya aku mendapat uang seperempat untuk membeli obat ibu. Tapi aku gak bisa cari kerja yang benar. Ya Allah, udah 10 tahun aku gak ada kerjaan. Gimana ini ya? Cari kerja di mana lagi? Loh, itu kayaknya ada bapak-bapak deh. Aku samperin aja deh, dia kenapa ya? Duh, Pak. Pak, awas, Pak. Awas. Bapak gak apa-apa? Iya, Dek, saya gak apa-apa. Makasih banyak ya, Dek. Adek udah bantuin Bapak. Iya, Pak, sama-sama. Bapak, kenapa tadi seperti itu? Saya lagi depresi aja, Dek. Dek, makasih banyak ya, Dek. Sebagai gantinya, kamu akan saya pekerjakan di kantor saya di depan sana itu. Apa? Alhamdulillah, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Saya senang banget. Iya, sama-sama. Semoga kamu betah ya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa mendapatkan pekerjaan ini dan akhirnya aku menjadi sekretaris Pak Budi. Aku senang banget. Apa ini karena kebaikan aku ya selama ini? Syukurlah ya Allah, terima kasih. Duh, senang banget.